mengunjungi lokasi yang gak pernah didatengin sebelumnya. Yuk kita lihat-lihat sebentar aja. Bendung Gerak Sembayat berlokasi di Sidomukti, Bungah, Gresik. Proyeknya sudah dikerjakan semenjak 15 Desember 2011. Fungsi bendungan ini adalah mencegah luapan banjir Bengawan Solo untuk kepentingan irigasi serta merupakan bagian dari bahan utama air PDAM untuk masyarakat. Ada 7 bentang tangkis baja yang tiap-tiap bentang seberat 140 ton. Tiap bentang tangkis baja tersebut sebagai pembendung air yang bisa dinaik turunkan. Bendungan ini memiliki kapasitas yang besar loh teman-teman. Untuk keperluan penyediaan air baku itu sekitar 10 juta meter kubik. Air baku tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi seluas 800 hektar, untuk irigasi pompa 3.569 hektar, serta penyediaan air domestik dan industri. Nah, sebelum diresmikan, kabarnya tanggul ini pernah jebol, teman-teman. Jadi, di sisi barat itu ambrol sepanjang 25 meter. Demi mengantisipasi longsor yang lebih parah, dipasanglah pagar besi yang mengelilingi bagian tanah di sisi tanggul. Pagar besi berfungsi membentengi tanah agar tidak bergerak ke arah bendungan, teman-teman. Nah, masalah itu sudah kelar dan sekarang masyarakat Gresik wilayah utara mendapat saluran air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Hal ini diwujudkan dari proyek sistem penyediaan air minum Bendung Gerak Sembayat itu sendiri yang berkapasitas 1000 liter per detik loh. Nah, sekarang obrolan beralih ke sini ya. Berarti ada proyek di sini? Banyak proyeknya di Sulawesi juga, di mana-mana. Kirimnya ke waduk di daerah Bajulmati. Itu di mana itu? Oh, Banyuwangi itu. Ditinggal sopir 2 minggu, truknya kan rusak. Kardannya jebol, muatannya terlalu berat, muat beku. 160 ton. Aduh. Keberatan muatan sopir. Biasanya enggak segitu. Biasanya enggak nyampe segitu. Oh. Ini 2 unit yang dibawa. Sopirnya pulang orang Batak. Jadi saya dikasih 200 ribu ya, 2 ampun. Minggu. Ini tinggal 60, saya irit-irit. Ya, saya nggak makan mulai Banyuwangi. Mau ke warung nggak berani. Aduh. Tinggal 60 ribu saya simpen dari tadi. Ya, ini ya Allah sisanya. Bapak. Ini mau dibuat naik bis ke Bogor, tahu nyampe tahu nggak. Jadi alhamdulillah tadi dapat tumpangan terus. Nanti nyamun-nyamun terus. Pokoknya saya diemin aja perut saya. Nggak berani beli nasi deh. Nggak cukup. Iya, nanti buat naik bis eman. Mau makan. Oke, sampai di sini dulu ya jalan-jalan hari ini. Semoga mendapatkan sedikit manfaat dari video ini. Terima kasih teman-teman udah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.